Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pakat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala perman katanya, ba'da'uzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Ayat ni tu hai katanya. Allah Subhanahu wa taala perman katanya, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Deminya Allah taala kata, kami nak uji dan nak cuba akan kamu, minal khawfi wal ju', daripada ketakutan dan pula daripada kelaparan. Ini satu ujian Allah. Jadi ketika COVID baru ni kita takut. Semua orang kita nak main sejik tak berani. Nak terawih pun tak boleh. Nak main jemaah pun tak boleh. Siapa nak mengajar pun tak boleh. Ini salah satu ujian Allah dan cubaan Allah terhadap kita. Tuhan kata ikhibar. Karena pakat dengan hadis Nabi. Nabi kata, ad-dunya darul bala wa darul ikhtibar. Dunia ini ialah dikatakan negeri ujian dan cubaan terhadap kita. Jadi kalau tak sepakat dengan kata Nabi, makna kata Nabi bukan mukjizat. Kata Nabi bukan perkara yang mencarikan adab. Ininya sepakat dengan hadis Nabi dan perkataan Nabi itu, ad-dunya darul bala wa darul ikhtibar. Yakni dunia ini negeri ujian dan negeri cubaan. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak royak katanya bahasa gembira, patu wasa mujunya teh. Jadi tempat sini ni kita mengajar tu wasa pulamu juga. Patu kita mengajar sini tu daripada orang 15 orang mula-mula. Kita wasa pengajian sejik ramai dia sejik masa tu. Teh, patu duk mengajar mari demo kata sejik jabak ni payah nak mengajar. Demo kata nak hidup tak hidup tu wallahu alam. Tapi mengajar dia itu orang ramai dah siapa beratus-ratus dah. Pokok pokok sirih tu 5 kereta dah masa tu. Jadi dah hari ini kita niat semula. Bismillah semula. Dengan Allah Taala, dengan berkat nama Allah, aku mula dengan bismillah perkataanku dan perbuatanku dan ikrarku dan tuturan aku ni dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat murah yang amat pengasih ni dengan bismillah. Dengan bismillah ni Allah Taala beri kita saat ni tu barakah. Dengan bismillahirrahmanirrahim Allah Taala wi boleh jalan ta'al. Dengan bismillahirrahmanirrahim Allah Taala wi sembuh segala penyakit. Bismillahirrahmanirrahim Allah Taala wi mudah segala urusan kita. Ibu bapa dirahmati Allah, apa tu saya terima kasih sekali lagi daripada Teimi, patu daripada kanak-kanak kamakan semua. Yang pilih saya mai duduk sini pula ni. Apa saya pun royak dah Teimi yang kata kalau saya tak mari pun saya tak ada gapo, tak ada rasa terkecil hati gapo dak ni. Karena saya pun kerja penuh dah di rumah ni. Patu pondok kita pun sekarang ni pun tak ada lek pondok dah. Budak tengah-tengah duk ramah siapa 200-300 dah budak. Nah kita tak ada dah. Ngajar rumah, cara rumah tu tak ada dah. Mana kena tubik ceramah lagi. Hari Selasa kita kena bomo siapa malam lagi. Tapi kerana permita adik kakak kapung kita di jabat, suruh hamba mari, hamba pun terima. Kamu takutnya di hadapan Allah Ta'ala sikit lagi, hamba kena soal. Kerana apa dia mau minta, mau mengajar, mau tak ingin mengajar, dia mau perlu pada mengenai, mau tak ingin. Hamba sanggup mari. Tapi hamba kecek dah lah siap-siap ngata email dengan puak-puak lagi tu. Jadi hari ini, jadi kita nak masuk pada ngaji kita semula, dan pula tajuk kita semula nak ngaji sambung hak dulu. Daripada Tafsirul Ihsan, Tafsirul Ihsan ni juzuk yang pertama muka 54. Kita nak sambung hak semula ni. Tok Sim baca baru dah nak sambung dulu. Sebab kita mari bina dulu salah tawak ibu dah. Pani nak tapung serami, nak gapo nak hubung serami mula. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala sebut dalam satu ayatnya, ba'da'uzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan setengah daripada manusia, siapa dia manusia ketika ni? Kafir itu, daripada orang kafir. Kama dia kafir, dia ada kafir asli, dia ada kafir baru datang.
Kama dia kafir asli seperti Fuad Buza, Fuad Wazani yang semua kan berhala. Ya'budun al-asnam. Fuad ni yang semua berhala. Seperti orang Majusi yang semua kan api. Kama dia kafir yang kedua, orang panggil kafir baru datang seperti orang Islam. Dia jatuh kufur, orang panggil murtadun. Dia jatuh ridah. Kafir ada dua. Ada kafirun asliyun, ada kafirun ghairu asliyin. Ada kafir asal, kafir tak asal. Kafir asal seperti fuak-fuak wasani, orang yang semua berhala. Seperti kafir musyrikin masa Nabi SAW awal-awal Nabi dakwah di kota Mekah 13 tahun. 3 tahun dakwah dengan cara sirran dan 10 tahun kama dia Nabi dakwah dengan cara jahran. 13 tahun Nabi duk dakwah di kota Mekah. Kama dia ni di orang panggil kafir mana? Kafir asli. Hidup mari kafir. Ayah ya kafir, dia pun kafir. Kemudian dia tu kufur kepada Allah. Dan kafir yang kedua, kafir yang panggil kafir murtadun, yakni kafir yang jatuh agama daripada orang Islam tapi dia jatuh pada kufur. Mana? Yakni asal ya Islam duduk mari saat ni tu, dia ke jatuh agama. Deh, supaya kita hidup bini kok siang rai mula tu Islam lagi boleh dengan orang mu'alafah. Duduk mari kita turut demo. Jadi cara demo, makan pucung panjir supaya demo. Menanyuk-menanyuk puyuk sekali dengan demo. Lama-lama kita tinggal semaya, tak semaya, makan luar sakit siapa macam demo. Turut demo. Hak ni dia panggil kafir asli tak? Ni bukan kafir asli, asalnya Islam. Lepas tu dia jatuhkan agama. Okay? Orang panggil kafir murtad. Nah. Kama dia kata sini wa minan nasi man yattakhizu min dunillahi andada, dan setengah daripada manusia, yakni orang kafir itu, mereka yang ambil daripada lain Allah. Ya semua lain pada Allah. Ya ambil lain daripada Allah. Gawa asnam. Apa makna asnam? Dia tafsir lagi pada berhala. Berhala sembah. Dia buat berhala tu sebagai Tuhan dia, persembahan dia. Kama dia berhala ni perbuat Tuhan. Berhala-berhala ni kejadian Allah. Dia tu makhluk Allah. Sebab apa boleh tahu makhluk Allah? Batu dah. Batu ada memik bukit, korek-korek di bukit, sodok-sodok bukit, mari kucah-kucah, sodok-sodok jadi kecil-kecil. Lepas tu dia mari buat patung-patung jadikan berhala. Asal batu tu makhluk Allah dah? Makhluk Allah, kejadian Allah. Apa makhluk, apa mungkin? Kita beza dulu dua tu. Makhluk ataupun di dalam kitab tasawuf panggil kainat, benda yang sudah ada. Makhluk, benda yang sudah jadi. Apa beza di antara makhlukat dengan mungkinat? Bagi kita orang ngaji usul, bagi kita orang ngaji akidah, gapo dia makhlukat? Makhlukat ni daripada khalaqa yakhluqu khalqan, isim maf'ul jadi makhlukat. Kama dia makhlukat ni benda yang sudah dijadi oleh Allah. Makna kata benda jadi dah, mana supaya kita tengok masjid, benda dia sudah jadi. Tiye masjid, benda sudah jadi. Telepon, benda sudah jadi. Kereta duk tak payah kita panggil, benda sudah jadi. Benda yang Allah Ta'ala sudah menciptakan, benda yang Allah Ta'ala sudah menimbulkan, perkara yang Allah Ta'ala sudah mengeluarkan. Umah duk tak payah kita, benda yang ada dah. Makhluk Allah dah, makhluk Tuhan. Kereta kita tengok tak payah kita, panggil makhluk dah, makhluk. Orang duk tak payah kita ni panggil makhluk dah. Namanya makhluk dengan sebab benda Allah Ta'ala sudah jadi dah. Allah Ta'ala sudah buat dah. Allah Ta'ala sudah mengada dah. Lepas tu mungkin, mungkin ni dia terima dua. Terima benda yang ada, benda yang tak ada lagi. Benda yang terima dua belah. Kalau tak payah diskir kata, benda yang kena kedua-dua belah. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Mana kata? Tiap-tiap makhluk dikatakan mungkin. Tapi bukan tiap-tiap mungkin dikatakan makhluk. Sebab sebut makhluk, benda kena jadi termasuk mungkin. Tapi benda mungkin kadang-kadang benda ada. Ada benda yang tak ada lagi seperti kita ni anak 10, bala ni baru 5, boleh jadi 10. Ataupun anak kita 3 orang, boleh sampai 5. Benda mungkin, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Lah ni kita anak 5, boleh kata sampai 7, sampai 8, boleh jadi. Kalau dia 8, 9 tu, orang panggil mungkin.
Ha, sebab tu dia panggil makhlukat dengan mungkin benda yang tak suka, namanya dia panggil umum khusus mutlak, dia panggil ada perbezaan. Sebab tu kita kata makhluk benda hak sudah jadi. Sebut kata mungkin benda boleh jadi ada dah ataupun benda tak ada lagi. Kamu dia beralah hak orang kafir duk sembah ni buat apa? Beralah orang kafir duk sembah ni kejadian Allah, makhluk Allah. Sebab nak beralah ni dibuatkan daripada batu, dia mau ambil batu, dia mau sak ni kisah-kisah ataupun dia mau kucuh-kucuh ataupun dia mau tepa bukit, dia mau pahak bukit buatkan beralah. Maka batu dan pula batu bukit ni daripada makhluk Allah Taala. Maka orang kafir tu yang menjadi dia sembah selain daripada Allah, yakni dia sembah ke Allah Taala gatik, pasti dia sembah kepada beralah gatik. Tengok fok-fok sinas ye, fok wasani, fok cino, dah dia semua keberalah. Tapi kita ni kalau semua sama kita taruh ni, dia tak berdosa lagi. Dia tak jatuh agama lagi. Kalau sama-sama kita jumpa dengan apa? Sawat dikrab pada ni. Hak ni tak jatuh agama. Orang panggil sini, orang panggil adat biasa eh. Orang panggil adat takoli kebiasa eh. Demo, besi demo, wis segala semua. Pasal kita, assalamualaikum. Waalaikumsalam, jabat salih. Hak kita, hak demo sawat dikrab, sawat dikrab. Tarak ni tak apa. Tapi jangan kita tunduk kepada naik ampa, siapa pala kita genah daripada punggung. Hak ni jatuh ugam. Ingat mula. Supa kru siya kata, sawat dikrab kung kru. Apakah bangun diri belakang, kau ruk kung kru. Kau daning, tak jatuh ugamu. Pakai daning kita buat orang panggil tabi'at asal, orang panggil tabi'at taqalid budaya eh, taroning tak jatuh agama. Kenapa? Budaya eh tempat kita resia kena sembah. Bahawa kita wis halal. Tapi sembah kepada guru, sembah kepada naik ampa, sembah kepada belak siat. Jangan punggung apa pala kita genah daripada punggung. Kalau pala kita genah daripada punggung, ini orang panggil telucuklah agama daripada kita. Kita tu dikatakan murtadun, jatuh di dalam riddah. Sekarang ni, lepas tu kita nak tengoklah sebab nak jatuh agama ni tiga perkara. Kita dah tahu belakang. Taulun, perkata eh. Beringat-beringat perkata eh. Kita banyak duk misal ke. Perkata eh kita ni jatuh agama ni kena. Ada yang kata tepat puluk. Kecek mudah nampak lah ni tepat puluk. Tepat puluk yatir tino beripung. Okey. Tak ada kira lah. Hari mengenal, hari menyambut politik ni, hari menikah tu lah. Orang belarok yang berderet-deret beratus-ratus, kita jatuh pucapu sekali. Ah, dia mahu tahu bahasa dia lah ni, tabiat ataupun orang panggil adat dia. Jadi kita pergi pukul benda tu adat. Lepas tu kita tak apa lah ni jatuh tina capu. Tak apa jatuh tina saat ni boleh capu kerana akhir zaman ni bahasa dia. Kama dia kita pergi kata bahasa dia ni, kita pergi pahalakan benda yang haram. Apabila seorang tu pergi pahala benda haram, ia jadi fahuwa kafir. Ingat molek. Kita kena ingat molek, kecek pai kita kadang-kadang jatuh agama tak khabar. Telucuk agama tak khabar. Jatuh agama tak sedar diri. Eh bahasa dia lah ni jatuh tina berhari puluk, ya bahasa dia biasa ya dah. Lepas tu, dia biasa ya, tak apa eh. Kita kata tak apa. Makna kata tak apa, makna kita pahala benda haram tu. Asal jatuh tina tak boleh beripang. Ikhtilatu ar-rajuli wal mar'atil ajnabiyah tu haramun. Bercampur di antara laki-laki dengan para puan ajnabiyah, hak ni haram. Nabi kata dalam hadis, innal haram bayin wa innal halal bayin. Innal halal bayin wa innal haram bayin wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal nyata-nyata, mana halal? Misalnya kita buat air ni, air ni kita beli. Kita beli di mokok, maka kita buhlah gelas kita. Kita mari minum. Bismillahirrahmanirrahim. Maka air yang kita minum, halal terus. Sebab apa? Sebab kita beli. Air tak ada curi, tak ada rapah. Okay? Kamari kita beli di mokok daripada kedai, ha, jual, beli. Kita pun beli air di mokok kerana Allah Ta'ala. Mari buh dalam gelas kita minum. Minum panik air halal tak? Ni orang panggil, innal halal bayin. Halal ni nyata-nyata. Terik-terik. Sebab apa? Barang ni barang kita. Lepas tu, haram pun nyata-nyata. Mana? Mek arak kita pergi beli arak Mekong. Nah, beli arak Mekong, tapi why? Beli why? Why dah haram? Haram. Asalnya benda haram tak sah jual beli dalam Islam.
Sebab di dalam Islam, cuba kita tengok dalam Iqna. Dalam kitab Iqna bagi Syekh Al-Khatib Syarbini. Dia kata, sahha bay'u ainin tahirin. Sah jual beli kena ainin cuci. Tak ada najis. Lepas tu jual babi sah tak? Tak sah. Najis. Jual arak sah tak? Tak sah sebab dia najis. Jual gawa lagi? Jual kita kata jual gapa? Jual berwak sah tak? Tak sah. Jual buta sah tak? Tak sah. Jual labi sah tak sah. Lepas jual gawa lagi? Jual gawa ular? Tak sah. Sebab benda ni bukan cuci. Sebab di dalam kitab Iqna tu sahha bay'u ainin tahirin. Sah jual beli ain tu kena suci. Patu ain najis, arak tak najis tu. Najis, arak najis. Arak dia kena baju kita tak sah mayan lah. Arak. Apabila lagi kenakan baju kita maka tak sah mayan. Ha dah, dia kena piyah kita, piyah tu kita kena basuh sebab tak sah mayan. Ha, sebab tu dia panggil arak. Wa innal harama bayin. Kita pergi bila arak jebur, kita boh di dalam gelas, kita minum. Maka arak ni nama apa? Haram. Maka benda haram? Haram terus terang. Lepas tu kita tak arak tak apa bagi kahwin. Sebab kahwin baik dengan Tuhan. Kalau dia kata arak tu tak apa bagi ayah, tiket bo tak apa bagi dia, makan reba supaya duit bank dia tak ada sejuta. Maka bank masuk dia bulan-bulan 4-5 ribu. Dia makan duit bank yang dia makan itu tu. Mana? Duit bunga. Dia taruh di bank sejuta. Lepas tu bulan-bulan bank om dia saat ni 2-3 ribu. Maka dia makan duit anak tu. Maka dia tak apa duit bank tu. Duit bunga tu. Harla bagi dia. Asalnya duit reba, duit bunga tu haram. Lepas dia pergi kata halal, ini dikatakan jatuh agama juga. Berkata dan perkataan yang jatuh agama ialah perkataan kita gi paling benar halal, gi jadi haram, benar haram kita kata halal, ni jatuh agama. Yang kedua kita kata i'tiqad. Pegangan kita kata anak Tuhan tak ada. Ha pegangan tu nak jatuh agama kan ni. Oh Tuhan tak ada, kalau ada kau boleh tengok sebuah gelas ni boleh jamuh boleh tengok boleh tahu ahli kinglah. Pak Tuhan mu dak kata ada kan aku nak jamuh tak leh. Kan aku nak tengok tak leh. Orang yang kata Tuhan tak ada ataupun syak pada Tuhan ataupun syak pada satu sifat kudrat Allah Taala tak ada. Ini pun jadi kufur juga. Orang i'tiqad kata Allah Taala tak ada ataupun dia syak kata Allah Taala tak ada ataupun dia syak satu sifat Allah Taala tak ada. Orang ni pun etikot macam ni pun jatuh agama. Lepas tu kita tu ambil Allah Ta'ala selain pada Allah kita waktu hai. Kok ni kita berdosa sangat-sangat besar. Kalau kita ambil Allah selain pada Allah kita ibadat. Perhatikan ibadat. Ibadat ni banyak perkara. Jangan lupa semaya saya buat apa. Kadang-kadang orang kita dok perhatikan kata ibadat ni semaya ya. Semua perkara-perkara yang untuk rapik kita dengan Tuhan, orang panggil sembah Tuhan. Mana? Semaya. Allahu Akbar. Ini satu jalan kita nak mendekati pada Allah. Ini nama ta'atun. Ini nama satu kita patuh ke Tuhan. Dan ini orang panggil satu ibadatun ilallah. Ataupun kita ambil wasabah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ini satu ta'atun wa ibadatun wa taqarrubun ilallah. Ini satu ibadat dan satu ta'at kepada Allah, mendekati pada Allah. Tapi kita ambil selain pada Allah seperti orang kafir, semua selain daripada Allah, yakni semua pada berhala. Para kafir cuba tanya ya deh. Ya pergi semua dengan berhala ya. Kadang-kadang setengah daripada kafir kalau tika dia tak susah dia pergi dengan berhala dia, tapi apabila dia susah dia tak pergi dah dengan berhala dia, tahu-tahu berhala tak boleh buat apa, tak boleh wipa dia. Tapi hakikatnya yang beritu Allah Taala juga, dia tak susah dia pergi dengan berhala, dia sembah pada berhala, dia ibadat pada berhala, tapi tika dia susah dia pergi dengan Allah Taala juga. Sebab tu buat kita lah ni pergi dia di lelep pergi tu hati. Kadang-kadang tu hati kau, tu hati tak hati kau. Bagaimana ni? Duk, kadang-kadang Allah, Allah. Tika tak susah seni, lupa tu hati kau seni. Kali kau mula-mula dulu kan, rajin main sejik. Kau duk susah. Rajin semaya jemu'u, rajin berdo'u. Lepas semaya wirik lagi, baca yasin lagi, baca berat. Bos ni, duit banyak sikit. Kerja pun najah sikit. Tak imej tanya ke mana mumak weh. Oh kawai tak ada lah ni.
Des ni mula tak des saja. Bos ni tak ada dah nak pergi wasbah-wasbah gatung nyanyo ke wasbah teriak dah wujud ini. Bos ni Quran dok tahu atas mari dah. Tapi tika susah tu dah. Oh, pergi cari tok guru bapa doalah kemo ni, depa mula bos ni, mo nak main dekah bapa, amo nak main ngaji, mo nak bapa, amo nak mari sikit sok mo. Dah depa ya seni boleh sebulan dua bulan. Nampak korai? Korai mula tu dek awal tu. Lama-lama tu orang bayar dua rakaat baru mari. Bola lama-lama dekat orang bisalah baru sapa. Bola lama-lama tu tiga hari sekali nampak. Sebab ya seni. Orang kita apabila ya seni ya lupa ke Allah tiba tengok. Orang banyak ingat teh pada hospital. Pada hospital je pergi. Kalau bapa pergi hospital, kalau kita cik, doa pak mau tilah cik, doa lah mau hilang. Kalau bapa-bapa tolong doa pak mau bapa deh. Tepah dong mau ngor ni mau nak ke sejik sok mau nak mayat. Fahamlah kau. Tapi nak ayat tahu pak duk mengada, duk hospital pak ingat tu he. Duk kau was sebah tak tinggal duk la ilaha illallah ingat mati tik dak tik mati tik dak tik deh. Ha serak mati serak tak mati deh. Karena apa? Karena dia takut dah kata dia terdekat-dekat nak mati. Karena tu heavy sakit kita dua perkara. Mula apa sing kita ada nak Allah Taala wi uji pada mung dua perkara. Mula apa sing kita di dalam kata Allah Taala wi uji ke mung ni dua perkara. Bapak sakit banyak nak ada sakit macam-macam. Deh. Dalam sejik ni ada apa sakit ni. Kadang-kadang sakit tau. Ada kok. Kadang-kadang lumak tu ada kok. Kadang-kadang sakit jantung ada juga. Kadang-kadang kecil manis pun ada. Lepas tu kadang-kadangnya nyakit jantung pun ada. Ha, lepas tu tino nyakit mulut, temari mulut, ada aja-aja. Lepas tu nyakit ni asal daripada Allah. Lepas tu hai jadi nyakit ni hari Selasa. Khalaqallah al-makruhat yaumat thulasa. Tuhan menjadikan segala penyakit-penyakit benda kita tak kena. Siapa kita tak kena? Kecil manis kita kena? Tak kena. Mai duk kecil acak malai tak apa kali. Duk-duk bang. Duk-duk bang. Kena tak? Tak kena. Lepas tu misalnya puak-puak jadi nyakit kau kena duk mengakak anak tangga. Kena tak? Tak kena. Lepas tu masalah kita tak nyakit pun nyakit wajah. Kena berbolong. Duk nyawa tak boleh. Nyawa dia tak ada. Kena tak? Tak kena. Tapi khalaqallah al-makruhat. Tuhan menjadikan masalah benda kita tak kena, benda kita tak suka ni yaumat thulasat, hari Selasa. Sebab tu nak ubat kita nak cari mula hari Selasa. Kena mayah hajat hari Selasa. Mayah hajat malam Selasa. Kalau kita nak wi turun ubat daripada masalah ubat teh kita, kalau nak wi mudah turun, kita kena panggil orang semayah hajat malam Selasa. Malam Jumaat lain lekang weh. Kita semaya malam Jumaat ni untuk kita nak wi mudah rezeki najah hijau tu lain. Tapi kalau kita nak wi turun umat, kita semaya malam Selasa ataupun hari Selasa. Karena Allah Subhanahu Wa Taala jadi semua benda tak boleh hari Selasa. Kama dia kita semua ada penyakit. Kama dia ketika kita ada penyakit, kita ingat lepas tu dalam penyakit tu ada dua perkara. Yang pertama, Allah Taala nak ampun dosa kita. Kita dosa banyak. Kau muda-muda dulu dosa banyak. Lepas tu ada satu orang pergi rumah sehari luar ni. Kena bang di kaki. Lepas tu kena apa kena bang? Dia kata kena bang di jabak ni. Di rumah mau main gua ni. Lepas kena apa tu hari kena bang? Oh, dia kata bapa amal muda-muda dulu mau joli. Amal lebih. Amal mengarut. Amal jahat apa kau rasa muda-muda. Sebab tu tu hari kena bang dia tak. Lah ni kaki tak ada sebelah. Pas kaki tak ada sebelah Tuhan uji ni, Tuhan nak ampun dosa yo hak berat tu Tuhan nak perangi. Nak wi di akhirat Isa tausi wi kena azab teruk sangat. Tuhan wi uji kepada kita sebelum pada mati, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mana ia bertaubat sebelum pada mati ia setaham ataupun ia taubat sebelum pada ia nak mati itu sebulan. Kubilat taubatu. Orang ni belum pada nak mati, dia dah tahu dah dia sakit sikit-sikit-sikit, dia taubat dengan Allah dah. Dia teriak dosa yang minum. Dia teriak dosa dia joli dengan tina bilik. Dia joli dengan tina. Dia makan repa, makan anak-anak yatim. Lepas tu dia taubat dengan Allah Ta'ala belum pada dia nak mati sebulan ataupun belum pada dia nak mati setahun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima taubat dia, ingat mulai.
Kemudian taubat bagi kita satu dengan Allah tiga syarat. Kejahan ini lah. Tiga syarat. Syarat pertama Nabi kata an-nadam taubatun. Sesah ni satu taubat. Yakni rukun yang besar, syarat yang besar pada taubat sesah. Kita duduk tas jadah waktu malam kita teriak. Nah teriak dengan tu eh. Kita menangis dengan Allah sampai air mata mengalir. Titik di janguk kita sampai atas kain kita, atas jadah kita. Lepas pada tu kita ingkitu. Apa ingkitu? Yakni kita putus daripada masalah ketika kita taubat kita tak buat maksiat, kita tak ada minum dah, kita tak ada main petina dah, kita tak ada makan reba. Yang tiga, kita saat ni tu ikhlas. Apa ikhlas? Yakni kita serik. Tak mudah dosa ni. Tak mudah buat dosa ni serik dah, tak mudah, tak mudah semua orang serik eh. Ha, serik saat ni tu selipas sikit jatuh baik lek luar tu. Mari kita 20 sepuk nak tengok kereta ya. Sepuk nak tengok tu. Oh aku perik dah. Tak mahu dah lakuk tiga ni. Ha, sebab tu. Ya serik tak mahu dah buat dosa ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga syarat. Bagi orang yang salah dengan hak Allah. Orang ni kena syarat. Dia nak taubat dengan tu ada tiga syarat. Yang pertama. An-nadab. Yang kedua. Al-ingkita. Yang tiga dia saat ni tu. Apa dia? Yakni dia saat ni tu sesah dan dia tu serik daripada dosa-dosa dia. Kemudian orang yang sakut dengan anak adik. Ha, sakut anak adik hipik tanah masalah. Hipik tanah orang berahmat kan. Hipik tanah tak boleh kena. Tanah orang tu luas tetap tak boleh nak hipik itu. Bahawa ni mari minta pasir apa. Buat pasir sikit. Tapi mau dah hipik pagar sangat. Oh ya tu. Mana buat lagu mana? Ya, pesing orang, pesing suka, harta orang, tak ada Allah juga dah. Ya, berahi. Tak boleh tengok tanah demo, wasap kena. Ha, ni. Lepas tu kalau kita, kalau dah hipik tanah, gila ramah-ramah ni, bui-bui. Kalau tak beri akhirat esok, dia pikul tanah. Sengit belah. Gi pada masa dia cari tuai tanah tu, nak tak lagi. Dunia hipiknya nak, kodas setah. Kodas depok. Lepas tu akhirat isyak tuai tanah kata anak dunia. Munak kambik tapi akhirat isyak ku tambuh dah. Lepas ya akhirat isyak di pada masa ya jalan tu dia pikul. Pikulkan tanah sengit, sengit, sengit. Gi cari tuai tanah tu nak hantar klik. Hei mak, hilah aku nak hantar klik ya, tanah ni padamu. Mamak tak ku tambuh dah. Tu sengit tu ngai tu. Sebab apa? Duk tanah dunia wahi pek tanah orang. Wahinya orang panggil pek pagau orang. Kemudian lagu ni Allah Ta'ala kali ia uji kita, ia nak ampung dosa-dosa yang kita silap dengan ia. Dosa joli, dosa minum arak, dosa berzina, dosa repo, dosa kata ke orang, dosa mengumpah ke orang, dosa maki orang, dosa kena apa pelaga orang. Dosa lagu tu. Lepas tu Tuhan nyanyi, kita takut kena duduk masuk dengan kau lama. Bah orang Islam ni tu ulama kata kan. Ya Tuhan tak buh dengan kau ni Tuhan buh mula-mula Tuhan pergi celuklah dengan kau jahannam. Nah kau jahannam di duk mana? Yakni di antara jabatan titi sirat. Ketika kita duk mahsyar nak pergi ke syurga ya ada titi sirat. Orang panggil jabatan, orang panggil naik 500 tahun, turun 500 tahun, naik pula 500, di bawah tu orang panggil ada dengan kau lah, dengan kau jahannam. Maka dengan kau jahannam inilah Allah Taala nak hubuh orang-orang muslim, orang mukmin yang dengan kau kepada Allah Taala. Ya celuklah dengan kau tu. Tengok tak ada dosa. Kalau dosa ya banyak, siapa beratus tahun. Kalau ya dosa banyak lagi, siapa beribu tahun. Lepas tu kita nak celuk lah tu. Nak duk celuk lah tu. Sebab tu Tuhan duk wibala bahasa-bahasa atas dunia ni. Sebab tu Tuhan wib uji ya sakit kecimani duk sobat dengan kecimani. Siapa dua tiga tahun, aduh, aduh panas dengan kulitnya, kecing pun acak. Kadang-kadang Tuhan bala atas dia saat ni tu dengan sakit jatuh. Tuhan ampung lah dia tu jakit jatuh. Tuhan ampun dosa dengan ia jadi barah habis kot ni ni. Ha, jadi menyakit kulit, duk sobang dengan menyakit kulit. Nak masuk tak payah kena pekut hidung, dia mau pekut hidung habis. Maka zoling lah, dia perhino lah, wasa hino diri lari pada orang. Ni Tuhan ampun dosa ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala wikan bala pada satu orang. Yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ampunkan dosa hamba tu. Sebab tu Tuhan kata, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Tuhan kata dah
Kalau kita berdosa banyak, tengah-tengah aku tak mau taubat dah, kata aku tak ada harap pada daripada Tuhan. Tuhan ampun dosa aku nako semata-mata dah. Kama dia orang ning kali putus asa daripada rahmat Tuhan, Tuhan sangat-sangat marah dia. Walaupun kita dosa banyak berapa, kita kena taubat. Nah, kena taubat. Lepas Tuhan wibala kita tu tu, Tuhan ampun dosa kita dah. Lepas daripada Allah Ta'ala ampun dosa kita dah, Tuhan nak akad darjat kita. Ha, ingat mulai. Orang berdosa banyak, Tuhan wis sakit, Tuhan nak ampun dosa dia. Lepas daripada Tuhan ampun dosa dia, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak wigapa dia? Nak bagi darjat dia. Ha, nak akik darjat dia, nak akik pangkat dia, nak wi tinggi di akhirat esok. Akhirat esok surga rapih pertama Jannatul Firdaus. Surga yang kedua dikata Jannatul Gawa, Jannatul Naim, Jannatul Khuldi, Jannatul Darissalam. Hak tinggi sub Jannatul Firdaus. Kemudian Allah Ta'ala wi sakit kita, ialah Allah Ta'ala nak ampun dosa. Lepas tu Tuhan nak akad darjat. Lepas tu bagi orang-orang kafir yang sembah selain daripada Allah, hak ni rugi sekali-kali. Begitulah harap kepada benda lain-lain pada Allah, hak ni rugi. Semua orang kita harap ke duit, harap kau tu nak bel lebih pada Tuhan, harap kena yuk lebih pada Tuhan. Ni bukan berlaku ni. Teh, ha, sebab tu kita kena tak hati kita molek. Tuhan nak terima doa ni tengok tahan kita kita. Sebab tu orang mana yang tak ngaji, yang tak reti, ya doa tengah-tengah tu duk gi kok mama ya tababa. Amo duk doa lama cekak kana Tuhan tak terima doa amo. Pamo tanya ya, doa baik ana abe doa baik mana mak cik? Doa baik dia mau berdoa. Pas doa tu ada syarat dak? Syarat ada dak? Ha ayat mari kita wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad-da'i iza da'an falyastajibuli wal yu'minu bila allahum yarsudun. Ayat ni mari Tuhan kata wa iza sa'alaka ibadi anni, apabila pohon akan dikau oleh hamba-hamba aku daripada aku, hamba cari aku, hamba pohon pada aku, hamba minta pada aku ya Muhammad, fa inni qarib, maka sesungguh aku tu dekat dengan dia. Kita nak wi Tuhan dekat dengan kita ketika kita berdoa. Kita nak wi Allah Ta'ala dekat dengan kita ketika kita as-salah, kita semaya, kita selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masa Allah Ta'ala dekat dengan ilmunya, ilmu Allah. Bukan zat Allah Ta'ala dekat dengan kita. Ilmu Allah Ta'ala tu dekat dengan kita. Tuhan kata, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ni dekat dengan hamba yang berdoa. Aku dekat dengan hamba yang beribadat pada aku. Aku dekat dengan hamba yang buat baik kepada aku. Ujibu da'watadda'i izada'an. Tuhan kata aku nak terima. Nasjaya aku terima. Tu Tuhan bagi wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watadda'i jawab. Nasjaya aku terima akan doa orang yang berdoa. Tapi orang berdoa ni ulama waktunya 9 syarat. Kita tengoklah kitab kita. Orang panggil syarat apa? Syartu istijabati doa. Syarat-syarat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak terima doa 9. Ingat molek ni, hamba nak ori hari ni kecek cara mudah-mudahnya lah. Ha, kita nak baca tok selama sebagai permula mukaddim. Syarat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak terima doa kita, yang pertama aklul halal, makan benda halal. Jangan duk campur lah makan ni kita haram gatik, syubhat gatik, jangan. Jadi kalau kita ada makan benda syubhat, ada makan benda-benda jadi keliru di antara halal dengan haram, ini salah satu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak terima doa. Yang kedua, orang panggil lubsu negara, lubsul halal, yakni kita pakai benda halal ni. Pakai kita ni makan benda halal pertama sekali. Makan minum kita daripada benda halal. Jangan daging darah kita duk tumbuh daripada perkara yang haram. Nabi kata kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Nabi kata nah kullu lahmin, tiap-tiap daging nabata yang tumbuhlah ia minal haram daripada perkara yang haram, fannaru aula bihi, maka bermula api neraka itu terlebih utama dengan dia. Jadi ni daging kita, darah kita tumbuh daripada apa? Daripada benda yang halal ke benda yang haram?
Kemudian kalau kita nak wi Allah Subhanahu wa taala terimakan doa kita, kita nak makan benda halal. So, yang kedua, pakaian kita ni perkara pakaian kawal lubsul halal, pakaian benda yang halal. Makna kata jangan duk rapah bagi orang kena baju rakyang demo, baju rakyang demo pakai. Lepas tu tahta balik ataupun penjel. Eh kawal penjel baju rakyang demo star. Penyek, 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 siapa tak atas? Kalau suka Fortino, dia penyek mah hari nak menikah. Amah ni Fortino ni, suai tak ada mah. Dia penyek, kawai gumah, kawai mustahwi sekut, kawai wasa doga, berdoa, tak pakai mah, dia pergi pulak. Dia penyek mah demo, siapa tak ada atas? Suai tanya temah dia ke mana? Eh, kawai atas dah demo, tapi suai tak ada atas. Ah, dia Fortino banyak ni. Banyak dia penyek, kok mau riuh nak. Riuh noh, gi penyemah demo, penye cicing demo tak tak lai. Pada pakai tu eta mana cicing kau mau punya. Hai kau hata dah. Bodak pai tu ya susah. Balpah tu ya pakai. Payo doa dengan pakai cicing yang dia gawa, yang dia punya. Ataupun gi pakai mah yang dia punya. Kalau pok jatuh pergi baga, penye baju rakyang dok pakai baju rakyang gi semaya. Gi doa dengan baju rakyang. Tuhan tak terima sebab apa? Dia pakai benda yang halal ke yang haram? Jawab kata dia pakai benda yang haram. Apabila dia pakai benda yang haram, ini salah satu Tuhan tak terima doa dia. Dia kata, uji budak wa tadda'i izada'an. Aku memperkenan akan doa bagi orang yang berdoa. Tapi dia pakai haram, benda yang haram, benda yang syubhat, pakai dia yang haram. Tuhan tak terima. Tiga, Allah Subhanahu wa taala tak terima doa lagi. Dia pergi berdoa tempat cemah supaya dia doa dalam ketik, dia pergi berdoa di tandah, dia pergi berdoa tempat-tempat aicah, tempat-tempat yang kotor. Ni salah satu Allah taala tak terima. Hak itu hak nak terima. Kita kena berdoa tempat cuci fi maudhi'in syarif, fi maudhi'in nadhif. Yakni tempat yang cuci mana? Seperti masjid, seperti surau, seperti rumah kita, kita buat bilik kau, bilik keluar kita, belum ada nak masuk keluar, kita cucuhkan minyak, kita perasak minyak, lalu kita semua minyak bau, lepas kita dapat jadah putih, kita masuk duduk dalam tu, dalam bilik kita, kita takwi anak, kita masuk bini, kita masuk, doa situ. Baru tu saya nak terima. Cari tempat yang dicuci ni kan, tempat doa campur dengan paper, campur dengan kuah tegur masak, campur dengan ikan bilik, campur dengan apa, ikan mengasak, lah bilik tu lah kau. Pas nak wih Tuhan terima, tempat kita berdoa tu pun tak cuci. Syarat bagi nak wih Tuhan terima doa, kita kena berdoa tempat bersih. Eh Tuhan suka suci lah kan. Inna Allah yuhibbul mutatahhirin. Tuhan suci kepada orang yang suci. Allah Ta'ala suka kepada orang yang bersih, kepada orang yang suci. Nabi kata, an-nazafah minal iman. Bermula kesuci, iaitu setengah daripada kesempurnaan iman. Lepas tu kita berdoa pun, Tuhan nak tika kita cuci, tempat cuci, pakaian cuci. Ni pakaian ni buat kerja, pakaian ni masuk jamek, pakaian ni buat tidur, pakaian ni juga main semayang, pakaian ni juga pergi berdoa. Ni Tuhan tak terima. Ha, kena pergi bagi-bagi. Kalau nak pakai kerja, secuk. Nak pakai tidur, secuk. Kain kalau nak pakai semayang, nak buat berdoa, secuk. Lepas tu tempat nak berdoa, kita pergi cari tempat khas. Tempat yang suci, tempat yang bersih. Tengok Bal'am bin Ba'urat, dia berdoa mana? Berdoa di satu gunung. Dia tak berdoa di hajab besar-besar, tak berdoa di rumah. Dia nak berdoa di gunung, pak dia bertapun. Bal'am bin Ba'urat, apabila dia nak berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia naik di atas satu gunung, tempat yang dia duk keluar, dia duk tampak. Apabila dia masuk di gunung tu, tak ada yang nak akak lagi tangi dia. Allah taala we nampak, Allah taala timo selam. Pabal ampok ni depa tak depa nah. Dia ngajar satu masalah. Dia lekat satu masalah. Dia lekat satu masalah, dia lengok naik ke langit. Apabila dia lengok naik ke langit, dia nampak lahil masuk langga. Dia nampak di Lauhil Mahfuz. Nak royak kata ke depan orang dulu. Hebat orang dulu. Alim orang dulu. Bisa orang dulu. Kasih demo dengan Allah, rapat demo Allah, demo ngajar satu masalah. Apabila mereka lekat dalam satu masalah nak royak tak leh, mereka lengok naik ke langit, Tuhan bukakan hijab langit, nampak Lauhil Mahfuz, tulis masalah mereka duk lekat. Dia tahu bisa, patut-patut tu kena berdoa cari tempat jadi cuci. Lepas cuba kita tengok tok-tok guru kita yang buat amat ibadat. Dia tempat cuci kalau mula bazing bala. Mula bazing bala, bilik dia mama tak boleh masuk.
Anak tak boleh masuk pia-pia tak boleh masuklah bilik dia. Tempat bilik dia bersuluk, tempat bilik dia wa aman. Pas bazin bala bunyi berkat arah. Fok-fok kita mati lama dah bazin. Bazin dulu klik mari ke Jawi ngajar. Pas ngajar mari. Demo tanya dia satu masalah dia nak jawab tak boleh. Ya murih, ya marah naik Mekah mula. Ni baba. Ni bazin bala. Baba zin bala ni ya turun ya ngaji dah Mekah kok pada MK. Ku jali Syekh Yasin Fadani. Klik mari Jawi ngajar di bala ngajar-ngajar. Orang tanya satu masalah. Dia nak jawab tak boleh. Yang ngaju, yang marah diri dia sendiri ngaji tak boleh ni. Naik Mekah mula. Naik Mekah mula ngaji mula. Siapa aling besar klik dua. Kita dah boleh ngaji tak boleh. Kamu nak ngaji kamu duk ponok lah. Kita. Demo dulu dah. Ha, mengaju nak ngaji Mekah semula klik tu aling. Faham Azim Bala berkat lah. Berkat. Lepas tu berkat dia kita kata dulu ni. Biasa dengarlah cerita ni sungguh tak sungguh ni. Hak tu kita tanya ke bala dia. Ya mula koli. Koli tunggu putang tak dulu? Turung putang. Lepas orang kita setengah-setengah tak kena ke koli tunggu pak cari pak. Lepas tu, dia cocok hamba koli. Cocok mana? Cocok putih mata. Nak murih ke koli tak kena koli tunggu pak cari pak, cocok mata. Gambar tu dia tikai dengan putih kau, dengan jari tengah-tengah di putih mata. Pas orang yang dia buat kenak tu, niat tak molek ke anak Bapak Zin, bukan Bapak Zin diri. Ke anak dia. Dia pengang, dia putih mata, klik hari dia tu jadi rekod lagi. Tak. Dia berrekod lagu tu, dia mau sapu. Wah, saya tahu, dia mau kapung sapu, dia tak jadi. Tak tahu apa dia bomo. Sebab apa? Sebab orang panggil, dia mau kata lagu ni, mungkin lagi jumpa dengan bar diri. Kena wibar sapu sendiri. Ah, dah. Dia mau ni pergi jumpa minta maaf dengan Bazin Bala. Dah. Minta maaf ke Bapak Bazin Bala. Bapak mau maaf lah. Amor pergi cocongkan mata anak ba ni. Amor tak kena. Amor minta maaf minta ba terus sapu tangan amor sikit. Bazin pun sapu. Bismillahirrahmanirrahim. Sapu. Hak dok belok gitu jadi betul setahulah weh. Ini nak ayat kata keberkatan. Sebab tu keberkatan ulama. Keberkatan awliya. Sebut dalam kitabnya keberkatan ini, karamah ini bagi awliya sabitun sabit la ia fi hayatihi wa mautih. Ketika hidupnya hidup bagi awliya dan ketika matinya mati awliya, sabitnya keberkatan dan karamah dia. Sebab tu orang berkat-berkat ini kita doa amal, buat jangan buat main-main kecek buat jadi senok-senok datuk ni. Tuai mati lama mana aku kecing tak kubur ya. Klik harinya pulah kakak-kakak nak apa nak betul tak leh. Ni nak kata karamatun sabitatun fi hayatihi wa ma wa ba'da mauti. Sabitlah keberkatan dan karamah ini pada ketika hidup dan ketika mati. Ha, sebab tu kita nak dah masalah nak itu hati terima doa orang kita yang pertama sekali makan halal, yang kedua pakai yang halal, yang ketiga orang panggil kita doa tempat yang cuci. Tengok tok-tok kita semua ada bilik khuslaka. Bilik suluk, bilik keluar masing-masing. Kita tengok tok-tok semua. Ada bilik khususi untuk dia beribadat, bangun qiyam mulai dengan Allah, bangun semaya dengan Allah, bangun berdoa dengan Allah, bangun bersuluk dengan Allah Ta'ala. Yang keempat, orang ni nak berdoa, ia kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar. An-nazafah minal hasa minal hadasil asgar wal hadasil akbar. Makna kata orang yang Allah Ta'ala kata ujibu da'watad da'i iza da'ani. Orang ni kena berdoa keadaan dia suci pada hadas kecil. Makna kata jangan dia saat ni berketuk, kalau ketuk dia ambil asmaye. Lepas tu kena suci daripada hadas besar berjuluk. Yang kelima. Ha, yang kelima orang yang Allah Ta'ala nak terima doa ni gapo dia? Yakni kita kata gapo? Al-wudu. Kena ada asmaye semua. Ni kita berdoa asmaya tak ada. Kadang-kadang tubuh kita cuma, baju kita cuma, tubuh kita najis, tak ada mani lagi lepas kerja, lepas tu berdoa dengan Allah. Ini Allah Ta'ala tak suka. Sebab tu kita nak beritahu yang terima, pakai yang suci, tubuh pun cuci, tempat duduk pun cuci, lepas tu masalah kita makan benda cuci, benda bersih, lepas tu yang kelimanya, duduk di dalam asmaya semua. Yang keane, al-istighfar. Makna kita istighfar serta kita tu bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Istighfar kita, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Belum nak taubat. Ini istighfar ataupun minta ampun dengan Allah. Kama dia yang kata dalam tok istighfar kita tu, kita bertaubat dengan Allah Taala sambil-sambil kita istighfar. Yang ketujuh, yakni kita berdoa bagi ibu bapa kita. Dalam kita berdoa kita sebut ni, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam kita berdoa tu, kita masuk atik doa ke ibu bapa kita. Ini salah satu syarat Allah Taala nak terimakan doa bagi kita. Yang kelapan, assalatu ala nabi, yakni kita selawat di atas nabi. Yang mana kita masuklah doa kita, mana kita berdoa, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Batu Allahumma salli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat. Baca selawat nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal. Aha, baca selawat. Yang kesembilan, kita yakin kata Allah Taala terima doa kita. Mila karon. Ha, baru ya hari ni lipat pun dalam kanu kalau buat tino, buat jatuh pun lagi lah. Kalau siapa ya nak beri Tuhan terima doa, yang pertama sekali makan benda cuci, benda halal, pakai benda halal, doa tempat cuci. Lepas tu kita berdoa tu cuci pada dah kecil dah besar. Yang kelima kita masih berdoa saat ni, duduk dalam asmaya semua. Yang keenam kita istighfar belum pada kita nak berdoa. Yang tujuh kita berdoa kata ibu bapa kita. Melalui doa tu masuk kata doa ibu bapa kita. Yang kelapan, selawat nabi. Yang sembilan, kita yakin dengan Allah Subhanahu wa Taala. Ini cara kita berdoa, tak macam berdoa bagi orang kafir. Nah, kemudian Tuhan kata laginya, wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Kasih mereka itu akan asnam. Mereka itu kasih pada berhala. Ya, kasih berhala tengok pagi-pagi buat siar ke. Ha, ya ada rumah depan rumah ya tu. Nah, ha, ya semua pagi-pagi tu rumah tu jaga orang panggil ke apa ni? Ni orang panggil jin yang ada depan rumah dia. Lepas tu sebut dalam tafsir, setiap-tiap berhala, nah setiap-tiap tokong ni, ia ada setel di belakang. Nak-nak ekor bagi berhala, ia setel ada nak-nak ekor. Kalau 10 berhala, 10 ekor setel. Kalau 100 ekor berhala, 100 ekor setel duduk di belakang bagi berhala. Sebab tu dia duk berasa tu dia minta ke berhala-berhala boleh wik dia. Dia orang kita ayah panggil tak payah berhala-berhala boleh tolong. Ni setel duk hiasi. Setel duk tazinul qalbi. Setel duk menghiasi hati dia kata ni berhala ni boleh tolong dia. Berhala boleh wik manfaat dia. Berhala boleh mudarat dia. Tapi hakikat berhala la yang fa' wa la yadur. Tak boleh wik manfaat, tak boleh wik mudarat. Tapi nak jatuh setel duduk belakang tu, kau duduk kecek dengan dia, duduk berkata, dia saat itu boleh win nafak, boleh win mendorak dah. Akan kak tak. Lepas tu pun kita banyak ni. Kamu nak kisi sini sikit. Orang kita tu duduk semaya. Tapi lepas semaya, duduk ujurkan benda-benda. Ambilkan buyung, ambilkan benda putih. Lepas tu ambil liling, duduk cucuk. Tak telah setel. Gawa ni? Ramai apa-apa kita duduk baik ni ni. Di hari ni ramai ni. Lepas tu kalau duduk lagu ni, ni amalan kita ni orang panggil khurafat. Amalan kita lagu ni ada bercampuran Allah Ta'ala ratik dan Tuhan ratik dan pula benda-benda lain pada Allah Ta'ala. Supaya buat kapi, ya seharap Tuhan. Ya yakin kata Allah Ta'ala jadi dia. Tapi ya harap kepada berhala ya. Mana ada campuran, ada syirik di dalam ibadah. Dalam sembahan dia, ada Allah Ta'ala ratik, ada berhala ratik. Supaya buat kita lah ni lah harap Tuhan ratik. Lepas tu harap jing hak ya duk sobat jing tanah ataupun jing raya. Baru ni ada satu orang mari mampu. Ha, ni kecek benda sungguh ni, ya mari mampu. Amor duk fubat ya nyok kali dah. Duk fubat ya nyok kali tak turun ubat. Kita pelik, kita rana tu fubat tak turun. Sebab hak mari-mari teruk-teruk tu. Kalau hak tak boleh makan, boleh makan. Kalau hak tak tidur, boleh tidur.
Kau duduk mari tengah-tengah tu tak boleh tidur 2, 3, 4 bulan. Kadang-kadang tak boleh makan 4, 5 bulan. Amo royak cara dia keluar amat ni semaya hajat lagu ni deh. Lepas pada ni, abang keluar rumah. Malam Selasa, klik panggil maya hajat 7 orang. Tak air 2 bekas, wak minum, wak mandi, wak makan. Sebekas lagi, wak letak lah rumah. Kalau orang tu cara apa royak ni, insyaAllah, biiznillah, kalau kata nak ukar lah dah. Kalau tak boleh makan, boleh makan, tak boleh minum, boleh minum. Orang ni, dia tak boleh makan. Ya tak boleh makan, ya kecek ngambo dalam sekitarnya sejer wajah. Paya tu baik daripada pondok mo, tu baik daripada pondok mo siapa belum ada jingo kok tu lah. Ya kata baik, reti pamnyok baik, mik kuasa nak makan. Ha. Tak dok makan 3-4 bulan dah. Tapi lepas pada mari Muhammad tu meroyak dia cara dia tak ada makan atawa lagi. Tapi siapa tengah jalan baik, reti tengah jalan baik, mik kuasa nak makan. Ini dengan kudrat Allah dan pula kekuasaan Allah, Allah Ta'ala boleh beri belaka. Sebab tu di dalam ayat ni kata, wa iza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim, aku sakit, isnak sakit pada aku, isnak kecil manis pada aku, iskak kacik nyakit jatung pada aku, isnak nyakit kau pada aku, isnak nyakit sihir pada aku, tapi yang menyembuh, klik kepada Allah. Ingat molek. Sakit nak sana pada Tuhan tu tak molek, dia panggil su'ul adab, jahat kecek dengan Allah. Tapi sakit biar sakit aku, kecil manis biar kecil manis aku, jantung biar jantung aku, nyakit kau biar nyakit kau aku. Patut aku sakit ni tak boleh tidur lah aku, tapi yang menyembuh ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang molek? Patut orang ni banyak ni, hak baru ni anak mata tak gari 3 tahun dah. Lek ni bekok naik. Ha ni nak kecek nak kata kalau kita yakin dengan Allah, hak dia kata wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Apabila engkau pohon akan daku, aku akan terima doa engkau, aku memperkenan doa engkau, tapi dengan syarat-syarat 9. Makan benda halal, pakai benda halal, doa tempat cuci, makan kita berdoa tu kena cuci pada hadas kecil dan besar, dan berdoa keadaan kita duduk dalam wuduk, dan berdoa kita keadaan kita istighfar kepada Allah, dalam doa kita berdoa ratik pada ibu bapa kita. Kamar ni orang ni, anak dia mata tak gari 3 tahun, lik ni bekok, pergi peresak di mu'ah hajai, jadi dengan ngok lik belakang ni. Dengan ngok ada lik putih mata tak gari bekok, putih besar, mari rumah. Kita pun buat air tawar, baca bismillah. Kita yakin dengan Allah. Air tawar ni super ya. Air biasa ni. Tapi bismillah. Super kita nak ubat gedang tu. Lepas tu ubat gedang dengan air tawar. Dia mahu tak boleh minta air tawar syirik. Lah, mung tak payah syirik lagu mana. Apa arti syirik? Mung tak ada yang pergi minta air tawar syirik. Mung makan nasi tu syirik dah. Kalau mung yakin kata nasi with nye. Nasi with nye bukan tu. Syirik dah mung tu. Tapi mungkinnya dengan sebab nasi, aku makan nasi sebab nasi tu kenyi. Hakikat yang mengenyi ialah Allah. Tapi cara kecek sepitah lah. Oh nasi weh kenyi, aku makan nasi tu ya saat ni 2 pinggir kenyi. Oh weh. Haa kecek cara kecek. Tapi hakikat yang mengenyi tu, orang yang weh mengenyi tu siapa dia? Wallahu ta'ala ialah Allah ta'ala. Asupa mungkin minta air tawar. Tok guru baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin. Tok guru baca. Tok guru siup. Tok guru ruqayyah dengan selawat Nabi tibbil qulub. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin tibbil qulub. Kama dia mempegang ayat awal ni mihinga kan? Dak. Yang mihinga ni Allah, tapi tersebabnya dengan air gib sakut masuk lek mulutmu. Hakikat Allahu taala mihinga nyakit mum. Supaya kita ambil ubat kedah itulah. Ubat mihinga. Kalau mempegang ubat we hengah betul-betul, musyrik dengan Allah Ta'ala. Kalau mempegang kata, ubat itulah mudah ibadah. Ubat itulah we hengah, bukan Allah Ta'ala. Allah tak ubat ratik. Ini syirik. Tapi kalau mungkin pergi makan ubat, bermata-mata suti pagi, suti petai, suti malam. Tapi ubat we hengah, ubat ni sebab saja we hengah nyakit jatuh. Tapi hakikat yang we hengah, Allah. Tak ada salah pun. Tapi we faham molek. Tak ada syirik. Nah, pergi masalah ni tak ada syirik. Gi minta air tawar pada rupa ni. Tapi jangan nak pergi dengan air tawar lah wihingonya. Allah Ta'ala wihingon. Pada satu orang tanya mu. Eh, babo, amu nak gi minta ni. Duk minta cekak-cekak tu kok kapo ni. Amu nak gi kubak dengan bomo siya. Gi minta air tawar bomo siya namung bomo siya boleh tak? Ha.
Dia tanya apa, boleh ke dok nak pergi minta air tawar aku bermosyik. Lepas kita buat apa dia? Tapi orang kita apabila nak pergi minta air tawar aku bermosyik, dia bunyi berat. Dia bunyi berat. Kalau pergi minta bomo kapung, minta tu bunyi tak bunyi berat. Tapi nak pergi minta kepada tok bomo siye, buat air tawar ni bunyi berat. Lepas kita tanya dia, beh, beh pergi ubat di bomo kedai, bomo klinik, beh sakit lah perut jadi kapok. Lepas tu beh pergi ambil ubat di bomo siye ke bomo Melayu. Bomo siye juga. Lepas tu, beh nak pergi minta air tawar ke bomo siye untuk nak ikhtiar, untuk nak cari jalan nak hingga nyakit. Pas beza mana, beri pergi mau klinik bermosia juga. Beri umat, lepas tu pergi minta air tawar kat bermosia. Supa dengan tu. Tapi ikhtiar kita, cari jalan kita, tak ada silap ibu apa. Karena kata ulama, wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'azir fa'rifa. Di sisi kami ahli sunnah wal jamaah, usaha ikhtiar kita kena cari. Tapi bukan usaha ikhtiar tu we hingga dak nyakit. Semua tu Allah Taala. Sebab tu kita saat ni tu kena kasih ke Allah lebih daripada kasih yang lain. Lepas tu kita ingat gi minta air tawar, air gapo, jangan dak lupa kata Allah. Lepas tu jangan dak main pelat-pelat deh. Lepas tu main pelat-pelat tu tak terima amalan kita nah. Hidup berbuyung, benar putih, cah liling, tak gapo, betul sute. Lepas tu duduk berasap-berasap, panggil ke hatu tanah, panggil hatu raya. Kalau ni tu saya tak terima lah. Banyak ni orang kita sebab baca orang mari mahu-mahu ni, mahu ubat dia tak hingga. Kita tanya dia, tekat, ngambil duduk main apa. Kita tanya semua ni. Kak ni anak kak duduk ubat tak hingga, kak duduk main besi mana? Kita tanya. Kak duduk capu-capu dengan amalan-amalan besi dulu dia nak. Ya kata dok molek wali hok tok nenek. Aduh wali hok tok nenek. Pak kita tanya wali tok nenek ya tu wali gapo? Dia kata hala. Pak kita tanya hala apa? Hala tu merah ke hala kuning ke hala putih? Ya kata amba ni tok wali amba ni belah tok nenek amba wali ni suruh buat anak cucu amba uri puluk pono. Pak mau tanya uri apa puluk pono? Ya kata tak leh tok wali amba wali ni ni. Tok nenek amba suruh buat lagu ni. Paham mana awak? Pak kita tanya, gapo wali demon? Ya kata hello. Cuma di hello ni kita kena tahu bang hello dah. Hello demon ni putih ke hello merah ke hello kuning? Ya kata hello merah, hello merah. Pak kita tanya dia, diri hello ni kena kepada jin ke kena pada malaikat? We tak tahu mulai. Ni banyak dok jadi mau kita ni. Sebab tu kita nak jelahan ni sikit sebab mau kita dok jadi keliru. Pak kita tanya dia, hala ni daripada benda jin kah daripada malaikat? Jadi kalau hala ni hak tok nenek kita duk jaga bukit, duk jaga rumah, duk jaga lembu ni, hak ni gapo dia? Kalau sebenar dia tu kita kata dia tu malaikat, nasjaya dia tak goda anak-anak cucu. Lepas tu kan apabila tok nenek kita mati, cek kita mati, apabila tak jamu setahun sekali dengan ayam panggil, puluk putih, dada apa ini, yang kekoh habis anak cucu ni. Kawan kita nak duduk tak boleh dipanah. Ni arti kata hello orang tua kita ni, makna kata daripada jin. Sebab orang tua kita dah berjanji, hey, hello, hey, Rima, aku berjanji denganmu. Minta mu cara bukit aku, cara anak cucu aku. Pada setahun kali aku nak pergi makan pada mu ayah panggil tiga ekor. Aku nak panggil pergi makan pada mu dadah bergetih. Aku ikat janji dengan mu. Bila yang lain. Sebab dia jadi kok mu kita hanyuk ni. Anak jelas masalah ni. Mana katanya mereka setengah pada manusia yang ambil selain pada Allah. Ya berimeh selain pada Allah, ya dia berimeh dengan hala, dia berimeh dengan hatu setek, ya dia berimeh dengan hatu raya, maka ini setengah daripada perkara yang Allah Taala tak terimakan amalan kita. Ya kasih ke Allah, ya kasih pada berhala supaya kasih pada Tuhan, tapi orang ini yang katanya dia kasihkan akan berhala seperti kasih Allah dengan takzim dan menghinakan diri bagi asnam, tapi hakikat dia menghinakan diri asnam dah. Apa tu wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Kita tak sepanjang dah hari ni dah. Insya-Allah mau mulas kat ni. Insya-Allah mau mulas mula dah. Hari ni mau mulanya ni dulu. Ambil cara doa ni sembilan perkara hari ni. Dia mau nak pergi panjang lagi tapi dia mau nak buat mulut lagi takutnya butuh dengan masalah jemaah. Dah kata tikmin dah. Apa tu ni sebagai mula, insya-Allah kita mula minggu depan pula. Nah. Apa tu nak kokok gini kalau rasa ada lekat ke apa celah ni ni. Tak ada ambo pun nak royak lah kalau ada ada tiga ambo atau kerja tu mau nak royak lah.
Nah, insyaAllah. Pada di hari ini, Amor pun dah satu hari itu kena sapi dah. Sapi sebab di hari ini, daripada turut-turutan ini, dah pilih Amor pun nak uyak bila-bila lah. Pilih Amor ni kena give surat ulama' di dunia. Dah, ulama' dunia, tak berapa hari lagi, tapi Amor mengajar lagi. Tapi dekat-dekat Amor nak pergi itu, Amor nak uyak lah sekali lagi. Maka Amor uyak lah baru ni, katakan nak pilih Amor pergi surat ulama' dunia. Amor ni tak pandai, lagi pula tak reti, bukan orang pandai, bukan orang lain. Amor ni sekadar Amor boleh duduk mengajar sikit-sikit. Tapi tu tua-tua kita letak ni, dia suruh Amor pergi di dalam majlis ulama ataupun ijtima ulama al-alamiyah, ulama dunia ni. Nah, ada letak ni 4 orang, tanding jalan ni 4 orang, kena pergi perhimpun ni, perjumpa ulama dunia. Ulama Pakistan, ulama negeri Arab semua dulu dunia, nah jazai tak jazai Pakistan, Urdun apa semua, Suria pakat mari pipung di satu tempat ni akan mesyuarat di satu hari. Kerana dunia lah ni dah ulama-ulama duduk jumpa gimana untuk nak mesyuarat tertengah apa kita tak tahu, tapi masalah ni kita kena pergi dengarkan ulama-ulama yang besar-besar nak kata apa supaya kita nak klik pakar di dalam tani-tani kita ni, di dalam jalan tani kita ni semua. Ibu apa dah? Amor pun tak suka kau. Tapi tak suka atau kita kena pergi. Pagi tu tanya, kan nak pilih saya? Saya tak mana. Dah. Dia tak boleh buat tu urus besar-besar dan tani suri mungkin. Pasalnya, tu urus lain-lain itu, tu tani kita tu, dia mau alim, dia mau pandai. Tapi kadang-kadang, dia mau nak pergi luar negeri, dia mau tak ada biasa duduk negeri Arab, nak pergi dengarkan tu urus negeri Arab, kejap Arab, dia mau tak payah kena terjemuh pula sekali lagi. Dia jadi lambat. Lepas tu, Fok-Fok Amor ni tak ada reti Arab, tapi biasa duduk negeri Arab agak 7-8 tahun. Dia mau kecil Arab tu, kita boleh dengar koda-koda kita. Eh, minta orang kampung doa lah, minta Amor boleh mengajar sini sepanjang masa. Minta selama-lama. Eh, walaupun telah ni tak jadi selagi pun, minta maaf lah kutik imi dan kepada kamakan-kamakan semua. Dan kita mula dulu. Dari mula ni kita kogi. Kita kogi, kogi, kogi. Sebab tu kita mengajar ponok lagu tu. Mula-mula nak seorang, dua orang, tiga orang, lepas tiga orang nak 10 orang, lepas 10 orang nak 15. Lepas tu dia nak jadi selagi, nak pakai masa. Ujian memang ada lah celah tu sikit banyak. Deh, tapi ujian tu baru ni Pak Tuhan kurang uji dah Pak kita. Pak Tuhan uji Pak kita ni dalam ujian ni kita kena pakai mikir lah. Kena pakai mikir, kena pakai kira, kena pakai deh. Nak wila ke mana, wila kapung kita pakai boleh mengaji, pakai boleh. Nah, pakai-pakai ajak, pakai ajak. Nah, pakai mengaji setahun seminggu sekali. Minggu kali dua je, kita bakal mari belajar muzakarah. Amor tak pandai. Tapi muzakarah mana kita reti. Lepas tu mula apa kata? Mu pandai seka, mu hajar seka. Supa muat nego mula-mula mu reti ke apa? Mu ada reti kacil, ada air batu. Modal mu pada tu, jual reti kacil. Jual buah kacil, jual air batu asap. Lama-lama mu modal kau banyak, mu jual lebih dah sedikit. Mula apa sing kita temu modal tak banyak. Mu kada ada modal buat buah kacil. Mu kada buat air batu manis. Mu jual tak kata dulu. Lama-lama memodal kau banyak, buat besar sikit. Faham tak akal awak tu? Klik mula-mula ngajar tiga orang. Ngajar ponok pun jawi tiga orang. Lepas tu naik 10 orang. Lepas tu naik 15 orang. Lepas ni beratus-ratus siapa tak cukup tanah. Sebab tu amor yakin, amor tak ada fikir. Buku ngajar ni amor yakin penuh-penuh. Orang akan mari. Dari kita ikhlas ngajar, Allah Ta'ala hatta keberkatan yang capaklah hati manusia wasa nak mari sendiri. Tak ada kena kita ajak. Kau ajak tu ajak lagi. Nah, kita kena yakin dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Amor duduk Suria. Umur Amor sebuah lasah. Malay 450 orang Malaysia, Indonesia, Singapura. Apa yang duduk ngaji mon mawajah tu. Apa 10 halak, apa kurang belah. 10 halak, kurang belah. Umur Amor sebuah lasah. Mula-mula start daripada start hingga Singapura sore. Lepas tu, kalau lain duduk ngaji, duduk ngaji. Sebab tu Amor yakin, daripada bila kita ngajar, ikhlas dengan Allah, betul hati dengan Allah, ngajar tak sedap. Dia bukan ngajar kuno sedap. Ngajar ni masuk hati boleh wa amma. Wa amma wasa serah lah hati. Wasa ada perubahan, tak juru jadi berjuru. Kau tak lekat piyah, wasa lekat piyah. Kau tak boleh mengajar, wasa nak jumpa. Oh, itu penting. InsyaAllah ilmu berkat, ya jadilah tu. Pada nak ralu anak murid, ya kerja. Kalau orang kapal ni, eh, kuasa nak semuanya sunat tu, weh. Dulu tak rasa nak kuasa nak sunat tu. Dulu tak rasa waktu lah. Lah ni kuasa nak waktu lah tu, weh. InsyaAllah, Amor harapnya, minta lah sejak jabat ni, minta Tuhan jadi supaya dengan Al-Madinatul Munawwarah. Baru ni makin nyakit, lepas tu Tuhan basuh, Tuhan hatakan cahaya. Supaya Madinah dulu, Yathrib namanya, lagi tempat, tempat ni banyak nyakit tau, nyakit jauh Allah, dan nyakit kira mutah, lepas dah tu Tuhan tukar Madinah jadi Al-Madinatul Munawwarah. Masjid Jabat ni pun kita nak tukar daripada banyak nyakit, nak pergi kepada masjid yang dipercaya-percaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
Badan ni dulu dah. InsyaAllah kita buat semula pula. Badan ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amuka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana ya Allah wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi 'indaka 'ala ad-darajat wa tubaddiluna bisal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jami'na bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa du'an la yustajab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami di masjid Jabak ini dan kami sendiri, ya Allah. Ya Allah, akan hapus segala dosa kesilapan kami. Ya Allah, mintalah majlis ilmu ini, majlis mengajar ini, minta sapa surah akhir hayat kami, dan pula minta wiyah diperpanjang-panjangan, ya Allah. Minta akan campurkan hati orang yang ada di lingkungan masjid, dari kawasan ini semua mari pada masjid, semua bakat kuasa belajar dan nak mengaji, ya Allah. Ya Allah, akan ikatkanlah hati kami, ikatkanlah orang-orang di sini kepada masjid, kepada nak mengajikan agamamu, ya Allah. Ya Allah, kami mari sini kali yang kedua, minta engkau berilah ke kali kedua ni akan mencahayakanlah masjid ini, engkau berilah semangat kepada iman Khatib Bilal dan kanak-kanak kamakan ini, minta satu hati, satu jiwa, satu tenaga, ya Allah. Berilah kekuatan kepada mereka semua untuk nak menyebarkan ilmu-Mu, ya Allah, untuk nak menyebarkan kawasan ini dengan ilmu-ilmu-Mu, ya Allah. Minta satu kali hati kamakan, hati Abdul Imin, hati Tok Khatib, hati Tok Bilal dan hati ahli kampung di Masjid Jabat ini dan kamakan baru, kamakan lama, ya Allah. Minta akan satu hati, satu hati, ya Allah. Ya Allah, mintalah kami mengajar di sini sapa sup hati hayat kami, sapa mati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagikanlah cahaya ke dalam hati kami dan hati ahli-ahli kampung di sini, ya Allah. Semoga-moga dapat rahmat daripada ilmu-Mu, dapat rahmat daripada majlis ilmu ini, ya Allah. Para-para malaikat tunduk dengan sayap-sayapnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa kami, ampun kesilapan kami, ya Allah. Kami tak pandai, kami tak reti, ya Allah. Kami jahil, ya Allah. Kami jahil, kami lemah, ya Allah. Tapi dengan kekuatan-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan kudrat-Mu, ya Allah, akan bekalkan hati kami dan hati orang-orang di Jabat. Minta lembutlah hati orang-orang di Jabat dan orang yang datang mengaji ini, ya Allah. Semua dapat boleh belajar, semua dapat boleh muzakarah untuk ilmu-Mu, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.